Halo Juragan Gaming, ketemu lagi sama aku Fendi Shop. Wow, makin hari makin banyak aja nih paket yang datang Juragan. Kali ini kita kedatangan paket dari kota Surabaya Juragan. Isinya Nintendo Switch Lite pengen di CFV-in Juragan. Dan langsung aja kita unboxing Juragan. Kita buka aja Lite-nya Juragan. Oke. Dan ini Nintendo Switch Lite-nya Juragan, warna grey Juragan. Langsung aja kita buka. Kita harus ini dulu. Yap, dan ini Nintendo Switch Lite-nya Juragan. Langsung aja kita tes hidupin ya. Oke. Yap. Masih OFW ya. Ini akunnya ada 3 akun. Oke. Kita lihat sistemnya. Kalau CFW itu dibuka album akan keluar menu lain. Kalau ini masih tetap album. Jadi ini pasti masih OFW Juragan. Kita lihat sistemnya. Sistemnya udah terbaru ya. 14.1.2 Juragan. Ini yang baru update kemarin ini Juragan. Pertama-tama kita masukin internet kita dulu, kita tes apakah konsol ini keband atau enggak ya. Kita tes dulu ya, konsol ini keband atau enggak. Kita lihat dari buka Nintendo eShop, bisa enggak sih buka Nintendo eShop konsol WiFi-nya. Oke, konsol UFV-nya aman ya, nggak keband Juragan. Jadi kalau udah di CFV bisa dual OS anti-band Juragan. Keren banget kan, kalian bisa main game online dan juga main game CFV. Dan langsung aja kita eksekusi Juragan. Dan unitnya udah selesai kita CFV Juragan. Pastinya untuk Nintendo Switch Lite CFV-nya dengan pasang chip ya. Jadi di dalam sini udah tertanam microchip di sini, oke? Kita tes microchipnya dulu ya, untuk menghidupkannya langsung aja tekan tombol power sekali aja ya. Oke, indikator ungu dan ke hijau Juragan. Oke, dan sudah booting nih. Dalam pertama kali hidupin, kita akan disuguhkan dua pilihan mode, mode CFV dan mode OFV. Pertama-tama kita langsung aja ke mode OFV-nya dulu ya. Dan selamat datang di mode OFV-nya Juragan. Di mode OFV-nya jadi bersih seperti ini ya, karena udah kami reset Juragan. Dan jika kalian pengen download game, langsung aja buka Nintendo eShop seperti ini, oke. Link Nintendo akun kalian. Jika kalian belum punya akunnya, daftar dulu ya. Untuk cara daftarnya akan kami ajarkan Juragan. Masukkan email kalian atau sign in ID dengan passwordnya. Seperti itu Juragan. Kalau kalian bikin akun baru, langsung aja klik di create new account di sini. Bisa juga daftar akunnya lewat HP ataupun PC. Mantap banget kan? Untuk review mode OFV-nya cukup gini aja ya, dan sekarang kita pindah ke mode CFV-nya. Untuk pindah mode, langsung aja tekan tahan tombol power. Oke, pilih power option, pilih restart. Dan kita akan disuguhkan dua pilihan mode lagi Juragan. Mode OFV-nya ada di sistem internalnya, dan mode CFV-nya udah dual OS anti-band. Jadi, mode CFV-nya sistemnya ada di SDK. Langsung aja kita review mode CFV dengan dual OS Atmosphere Sky anti-band Juragan. Jebret! Dan selamat datang di mode CFV-nya Juragan. Di mode CFV-nya sudah kita instalkan semua game-gamenya Juragan. Di memori 512GB full game Juragan. Jadi game Switch-nya ada sebanyak ini Juragan. Dengan tambal Ultimate Console cuman 70GB ya. Oke, jadi ada sebanyak ini game-nya Juragan. Mantap banget kan? Dan pastinya untuk yang CFV di sini udah dengan Atmosphere Sky anti-band Juragan. Kita tes dengan 90 DNS testing ya. Oke. Dan di mode CFV, kalian nggak bisa buka server-server Nintendo atau akses server-server Nintendo. Juga Nintendo nggak bisa akses konsol kita Juragan. Jadi anti-band berjalan dengan sempurna. Di mode CFV, kalian nggak bisa buka Nintendo Switch Online, oke? Nintendo eShop, bahkan update sistem juga nggak bisa ya. Kita coba aja langsung Juragan. Oke, a server communication error have occurred. Please try again later. Karena kita nggak bisa akses ke server Nintendo, juga Nintendo nggak bisa akses ke konsol kita. Anti-band berjalan dengan sempurna. Untuk anti-bandnya nggak cuma itu aja ya. Di mode CFV, serial number konsol kita akan menjadi serial number bodong seperti ini Juragan. XAW 0000. Padahal serial number aslinya adalah
XJJ702 sekian. Untuk serial number yang asli akan digunakan di mode OFW untuk bermain game online, karena di mode CFW itu semuanya game-gamenya offline semuanya, juragan. Bisa online untuk nonton YouTube dan lain-lain. Dan pastinya untuk yang CFW di sini udah dengan tinfoil HBG shopnya, juragan. Jadi kalian bisa download game-game terbaru langsung dari switch ini, oke, pilih new games. Dan juga ada fitur namanya search chip, juragan. Jika kalian pengen main dan langsung tamat semua game-gamenya, langsung aja download search chip di sini, juragan. Keren banget kan? Dan pastinya sudah terinstall cheat game-nya, juragan. Untuk cara cheat game-nya, untuk cara memainkannya dan mengaktifkannya, kalian bisa lihat di video-video penjualan kami ya. Sekarang kita lanjut untuk lihat list game ultimate konsolnya, juragan. Untuk game PS1-nya ada 33 games. Neo Geo Pocket Color ada 80 games. Sega Mega Drive Genesis ada 955 games. Sega Master System Mark III ada 450 games. Sega Game Gear ada 473 games. Sega Dreamcast ada 10 games. Sega 32X ada 42 games. Super Nintendo Entertainment System ada 1946 games. Nintendo Pokemon Mini atau Tamagotchi ada 24 games. Nintendo Entertainment System ada 988 games. Nintendo DS ada 110 games. Nintendo 64 ada 341 game. Nintendo 3DS ada 6 games. Nintendo Game Boy ada 792 games. Nintendo Game Boy Color ada 616 games. Dan terakhir Nintendo Game Boy Advance ada 1208 game, juragan. Wih, ada sebanyak ini game-nya, juragan. Bisa kalian mainkan semuanya. Ini awesome. Dan sekarang kita lanjut untuk lihat list game PSP dan title game PS2 yang diport ke PSP. Untuk game-gamenya ada sebanyak ini, juragan. Wow, banyak banget ya. Ada Burnout, ini game port PS2 ke PSP, Need for Speed Underground, Sega Rally, Soul Calibur, bahkan Michael Jackson juga ada, dan juga Tekken juga ada, juragan. Mantap banget kan? Dan sekarang kita lanjut untuk lihat list game dingdongnya, juragan. Untuk game dingdongnya ada 6014 game, juragan. Wow, banyak banget kan? Bisa kalian mainkan semuanya. Puas dah dengan game yang sebanyak ini, juragan. Untuk lihat list gamenya cukup gini aja ya, dan review mode CFW-nya juga cukup gini aja. Langsung aja kita packing dan siap kita kirim, juragan. Dan barangnya udah selesai kita packing dan siap kirim, juragan. Dan terima kasih buat kalian yang udah lihat video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, juragan. Bye-bye.